Halo teman-teman, welcome back to Pionsin Channel. Balik lagi sama aku Isyan. Nah, kalian tahu gak sih kalau event dari Wonder Encounter ini bakalan comeback di Love Nikki Dress Up Queen? Wow! Percaya gak? Karena di Love Nikki Indonesia itu rumornya nih yang beredar, event ini tuh eventnya anak-anak baru, anak-anak bawang Love Nikki, so dia gak bakal comeback. Jadi banyak banget yang nyesel, karena ya yang namanya juga anak baru di game ini pasti pada nge-skip, atau memang diasnya gak cukup. Ya betul sekali, ternyata event ini comeback. Dan sekarang udah hari pertama di Love Nikki Dress Up Queen, wow. Nah, berapa sih costnya? Jadi tenang aja, karena ini seperti yang kita tahu adalah event pavilion paling termurah yang ada di Love Nikki. Jadi kalian cuma perlu prepare itu sekitar 2000 dias. 2000 dias itu yang paling max ya kira-kira. Ini kalian bisa, kalau misalnya laki nih, kalian cuma membutuhkan dias itu paling enggak 1200. Jadi yang paling murah itu 1200 dan yang paling mahal itu bisa sampai 2000. Tapi rata-rata ini katanya kalian bisa mendapatkan 2 set lengkap ini dari 1500 dias sampai 2000 dias nih. Yang tentunya kalau misalnya kalian udah melengkapi beberapa item pastinya akan lebih murah lagi, karena event ini akan muncul otomatis untuk semua player yang baru aja bergabung. Nih, nanti juga kalau misalnya kalian udah dapat itemnya, ada tanda ya teman-teman di sini, karena ini aku baru main di Love Nikki Dress Up Queen, so gak ada tandanya sama sekali. Aku belum klaim apapun. Nah, dan seperti yang kalian lihat, ini eventnya berlangsung selama 7 hari seperti biasa, dengan draw yang pertamanya itu diberikan diskon setengah harga atau 50%. Jadi satu rollnya ini butuh 30 dias. Jadi untuk roll pertama kalian hanya cukup mengeluarkan 15 dias aja. Artinya untuk 10 kali roll normal kalian hanya memerlukan 300 dias aja teman-teman. Yang tentunya ini kembali lagi kepada laki kalian, apakah kalian akan mengeluarkan dias yang sangat-sangat-sangat-sangat murah yaitu 1200 dias, atau yang sangat-sangat mahal yaitu 2000-an dias. Jadi, kudoakan semoga tangan kalian laki ya, apalagi untuk kalian yang udah klaim beberapa itemnya, jadi harusnya lebih murah dari itu. Oke deh, kalau gitu seperti itu aja teman-teman guide untuk event kali ini. Karena kalian semua pasti udah tahu gimana eventnya, event pavilion, jadi event gacha seperti biasa. Dan tentunya kita doakan aja semoga event ini bakal cepet-cepet comeback ke Love Nikki Indonesia. Dan juga saling mendoakan aja semoga tangan kalian wangi-wangi ya nanti ya, supaya sangat murah nantinya. Oke, kalau gitu video ini sampai sini aja, karena gak banyak yang perlu dibahas. Aku Isyan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.